dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum dan persidangan yang kami hormati. 6. terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46 yang diawali dari pembicaraan antara saksi Rizal Wibowo, saksi Richard Ediser dan saksi Verdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal tersebut telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Verdi Sambo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan dan pembicaraan antara saksi Rizal dan saksi Verdi Sambo maupun saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Sebagaimana keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, saksi memanggil saksi risalibowo pertama sebelum memanggil saksi Richard Eliezer pudiang Lumiu Hal tersebut selaras dengan keterangan saksi Putri Chandrawati pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Riki dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa kuat ma'ruf. Bahwa hal ini juga sejalan dengan ter keterangan terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 yang menyatakan bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, terdakwa tidak melihat saksi Verdi Sambo. Terdakwa juga tidak mendengar ada suara saksi Verdi Sambo. Dengan demikian, terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan maupun pembicaraan antara saksi Riki saksi Richard dengan saksi Verdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Tujuh. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Verdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa asumsi penuntut umum dalam tuntutannya halaman 414 angka 34 menyimpulkan terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi Verdi Sambo membahas mengenai peran terdakwa untuk menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon lantai 2 rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon sebagai tindakan spontan, yang merupakan bagian dari pekerjaan terdakwa sebagai asisten rumah tangga. Tidak pernah ada instruksi khusus mengenai hal tersebut dari siapapun, termasuk saksi Ferry Sambo. Tidak ada saksi dan bukti yang menjadi fakta persidangan yang mendukung. Dalil penuntut umum yang mengaitkan kegiatan menutup pintu depan dan pintu balkon sebagai bagian dari perencanaan merampas nyawa korban. Bahwa sesungguhnya yang terungkap di persidangan dan menjadi fakta dalam perkara aku, terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo, yaitu pada saat di rumah Duren Tiga, hal mana saksi Ferdi Sambo merintahkan terdakwa untuk memanggil korban dan Riki dan saksi Riki ke dalam rumah Duren Tiga sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa di persidangan. Bahwa saksi Ferdi Sambo bertemu dengan terdakwa di dapur dan memerintahkan untuk memanggil saksi Riki, dan korban. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah bersama korban dan saksi Riki Rizal Wibowo yang berada di belakang. Dengan demikian, kesimpulan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. 8. Terdakwa baru menerima arahan terkait skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 423 yang menyatakan terdakwa telah mengetahui adanya skenario tembak-menembak sejak awal berdasarkan keterangan saksi keterangan berdasarkan kesaksian dari keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa saksi Beni Ali telah melakukan interogasi awal sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3. Atas kesaksian tersebut, terdakwa telah membantah dalam persidangan bahwa dirinya tidak pernah diinterogasi oleh saksi Beni Ali di Duren 3. Bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo terkait skenario tembak-menembak pada saat terdakwa diperiksa di Paminal dan Provos Mabel Polri. Sehingga cerita atau skenario tembak-menembak yang terjadi di Duren Tiga terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya. Bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Riki, saksi Ferdisambo Sambo dan terdakwa. Oleh karena itu, kesaksian saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa skenario tembak menembak tersebut telah diceritakan sesuai saat setelah peristiwa di rumah Duren 3 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. 9. Terdakwa berangkat dari Magelang ke rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Riki Risalwibowo dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 404 angka 12 halaman 400 dan halaman 423 angka 30 menyampaikan terdakwa ikut mengantarkan saksi Putri Chandra dari Magelang ke Jakarta dan saksi Putri Chandrawati mengajak terdakwa untuk isolasi mandiri ke rumah Duren 3 bahwa terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa sekitar Pagi hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk bersiap-siap karena akan ikut serta rombongan berangkat ke Jakarta dan akan kembali pada hari yang sama. Bahwa dikarenakan rencana akan kembali ke Magelang maka terdakwa tidak perlu menjalani tes PCR setibanya di Saguling. Bahwa sekitar sore hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk ikut mengantar saksi Putri Chandrawati ke Rumah Duren 3 dan diinformasikan setelah mengantar ke rumah Duren Tiga, terdakwa dan saksi Riki Rizal Wibowo akan kembali ke Magelang. Dengan demikian, kegiatan terdakwa ikut dalam rombongan dari Magelang ke Jakarta dan dari rumah Saguling ke rumah Duren 346 terbukti hanya berdasarkan permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo tanpa mengetahui akan adanya peristiwa pembunuhan terhadap korban di rumah Duren 346 sehingga asumsi penuntut umum tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan 10 alasan terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46 bahwa penuntut umum dalam tuntutannya Halaman 405 yang menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban dengan cara membawa pisau buah sejak dari Magelang sampai ke Jakarta adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa terdakwa membawa pisau buah yang disimpan di dalam tasnya dari Magelang ke Jakarta adalah alamiah untuk menjaga diri karena telah terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban di Magelang sebagaimana keterangan saksi terdakwa di muka persidangan. Adalah fakta dalam persidangan bahwa pisau tersebut tidak dibawa terdakwa ke rumah Duren Tiga, melainkan ada di dalam tas sling bag yang tersimpan di dalam mobil Lexus Nopol L1973 SX, mobil operasional Magelang yang ditinggal di rumah Saguling sebagaimana keterangan terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Asan Romer, saksi Ridwan Soplanit, dan saksi Rizky Rizalibowo, saksi Asan Romer. Bahwa pada saat saksi masuk setelah mendengar suara tembakan, saksi melihat terdakwa kuat ma'ruf tidak memegang pisau. Saksi Ridwan Soplanit, bahwa saksi tidak menemukan barang bukti berupa pisau saksi Riki Rizal Wibowo bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa kuat ma'ruf membawa tas di Duren Tiga maupun di Saguling. Sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan terdakwa mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren Tiga tidak beralasan dan patut untuk ditolak. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa setelah menghadap ke polri saksi menghadap ke biro propos karena baru saksi Richard yang diceritakan mengenai tembak menembak sehingga dikhawatirkan tidak sinkron dan terdak dengan terdakwa lainnya di situ dari situ saksi meminta saksi Cuk Puranto untuk mengumpulkan para terdakwa di pojok pemeriksaan propos bahwa terdakwa menyatakan bahwa